25 tahun menjerit untuk menjadi Perdana Menteri. Kononnya dia boleh jadi Perdana Menteri yang baik sekali. Paling hebat dalam sejarah Malaysia memiliki seorang Perdana Menteri. 25 tahun dia janji dengan kita. Oh ni dia marah pasal orang duk beli dia minyak tak turun-turun. Dia kata dia berucap tahun 2008, dia mohon. Dia berucaplah kali tahun lepas di konvensyen PKR. Dia kata pasal apa minyak tak turun walaupun jadi kerajaan 22 bulan. Dia kata sebab dia tak jadi Perdana Menteri. Betul tak? Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri dia boleh buat turun. Dia kata tu 2008. Oi, ya orang buta ha? Tahun lepas konvensyen PKR, masa tu Pudin pakai tu, pakai baru tak buat pada mengkuang tu. Saya dah ingat lagi Jaksa Agung PKR, di konvensyen PKR dia pakai tu, tak orang asli buat tu. Ha, hari itulah Hanua bercakap. Dia kata pasal dia tak jadi PM. Kalau dia jadi PM minyak turun. Saya ulang. Mohong tuan-tuan. Dia tak mengaku. Selang 2 minit dia, dia boleh spin kata dia tak kata. Tambahlah selang setahun. Tuan-tuan kena ingat. Dia ni ada tendensi. Boleh spin ucapan dia tak mengaku dalam tempoh 2 minit. Tambahlah 25 tahun. Tuan-tuan sekalian, itu yang sedang terjadi dalam negara kita hari ini. Sebelum unggah, sebelum persidangan PBB ini, apa yang terjadi? Jadi apa di Malaysia ni? Banyak peristiwa, kita pun tak larat nak cakap lah. Sonyo semuanya bertentangan dengan ucapan dia dalam tempoh 25 tahun tu. Hak paling berkuasa dalam kerajaan PMX ni adalah DAP. DAP buat apa pun tak ada salah. Banyaklah kejadian-kejadian kita tengok pemimpin DAP. Ada kes tenaga kerja asing di bawah Kementerian Sumber Manusia yang dipegang oleh DAP. Ada dakwaan rasuah 90 juta. Sengat sunyi sepi. Betul tak? Kes Terowong, kes Kampung Mangih, semua senyap sunyi sepi. Yang paling untung, Kedah ditahan daripada buat projek KSP. Pulau Pinang diumumkan untuk diperbesarkan lapangan terbang.